Nizal yang dipersalahkan oleh pengadil untuk membuka peluang kepada Kedah melakukan sesuatu tanpa kelibat Hidayat Idris. Tugas mengambil sepakan Fatur Daniel terus diberikan tugasan ini. Sentiasa saja dibiarkan tanggungjawab oleh Victor Adnan untuk melakukan sepakan percuma. Sambungan dan cantik terus masuk dari Fazrul Daniel tanpa ada sebarang sentuhan untuk Kedah di depan pada minit yang ke-64. Tertewas Nasrullah Aziz. Ya, kita lihat ya Wan. Bola yang hanya disasarkan on target saja. Beliau hanya membuat satu tendangan yang terus ke arah gawang gol. Tetapi tanpa siapa-siapa pun attempt pada bola itu. Termasuklah Nasrullah sendiri. Agakkan Nasrullah tadi mungkin sedikit silap kerana hanya membiarkan, ya, tak ada siapa-siapa pun challenge bola tu. Mungkin sedikit tergelincir ya Nasrullah tadi. Bola masuk terus ke gawang pasukan Perak. Jadi Kedah kini berkelebihan menerusi jaringan ketua pasukan Fazrul Daniel minit yang ke-64. Apakah reaksi yang bakal ditampilkan oleh pemain-pemain Perak untuk mereka mencipta jaringan penyaman? Perak mengasak, cuba masuk ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk Perak ketika ini, tetapi sekali lagi tindakan yang agak lambat diambil.